Ya pemirsa, dukungan terhadap Palestina masih terus berlanjut. Di Jambi, komunitas seni anak Jambi bersama Forum Zakat Jambi menggelar konser amal sebagai dukungan terhadap Palestina. Komunitas seni anak Jambi bersama Forum Zakat Jambi menggelar konser amal peduli Palestina. Gelaran ini dilaksanakan di Tugu Keris Seginjai Kota Baru Jambi pada Minggu 19 November 2023. Pada gelaran yang bertanjuk konser amal ini melaksanakannya sebagai aksi. Di antaranya cukur rambut yang hasilnya akan didonasikan untuk Palestina. Salat maghrib berjamaah, lelang, orasi dari berbagai tokoh masyarakat, serta penampilan tari, puisi, nasyid, paduan suara, dan juga yang tak kalah menarik adalah penampilan dari band-band lokal di Jambi. Koordinator acara, Eros Perdana Putra menyampaikan, aksi ini merupakan aksi yang dicetuskan oleh komunitas seni anak Jambi yang didukung penuh oleh berbagai lembaga sosial yang ada di Jambi. Eros menambahkan, konser amal ini murni kegiatan kemanusiaan yang mana hasil donasi yang didapat sepenuhnya akan diserahkan untuk Palestina. Untuk event kali ini, acara puncak ini ada beberapa kegiatan yang dicetuskan oleh komunitas seni anak Jambi dan didukung penuh oleh Forum Zakat Jambi. Di dalam Forum Zakat Jambi terus sendiri ada beberapa lembaga zakat yang sangat-sangat mendukung kami atas segala sesuatu aktivitas yang terjadi dalam kegiatan ini. Kita start tadi mulai dari jam 6, Bang. Terus juga insya Allah akan selesai pada pukul 21 malam ini. Mohon doa restu dari seluruh masyarakat Jambi, karena kegiatan ini murni kegiatan kemanusiaan, yang mana hasil donasi yang akan kami dapatkan, kita sepenuhnya akan serahkan ke saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Hingga akhir acara, donasi yang didapat pada gelaran konser amal ini mencapai Rp116.024.600. Rianto Arif, JEK TV, melaporkan.